Halo semua, balik lagi di Monster Hunter World. Nah, hari ini kita lanjut lagi ya, berpetualang di Monster Hunter, ngerjain semua story-story misinya, guys. Oke. Oh ya, sebelum kita mulai, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya, guys ya. Dan jangan lupa like videonya, guys, kalau kalian suka ya. Ada login bonus, guys. Kita ambil dulu ya. Langsung aja kita ngomong sama si ketua ini ya, yang duduknya santai banget, guys. Di part to Rotten Valley. Oke. Apalagi Rotten Valley ini ya. Apakah ini map baru lagi, guys? Dari kemarin map baru terus ya. Ada berapa banyak map di sini, guys? Coba ngelawan satu misi doang, udah ganti map. Kita kemarin ngelawan Barot sekali, ganti map lagi ya. Ngelawan Paolomu sama Tiziaku, ganti map lagi. Wih, lama sekali loadingnya. Wah, ternyata ada cutscene sih, guys. Oh, ini masih di ini ya. Masih di Coral Highland ya. Hey, di sebelah sana. Hmm? Bagaimana menurutmu? Very well. Cukup bagus. Wah, ngapain dia, guys? Kok dia pakai mangkok pemanggil hujan ya? Nggak cuma di Indonesia, guys. Di Monster Hunter ada pawang hujan juga. Wow, dia nurunin jangkar, guys. Oh, kita pergi ke bawah map di bawah Coral Highland itu, guys. Yang waktu di cutscene kita pingsannya tuh. Apa tuh? Great Gyros. Wah, monster baru lagi. Bentuknya kayak komodo tapi kepalanya kayak ular kobra, guys. Nah, mulai nih cewek cari masalah lagi, guys. Ada-ada aja ya. Wih, kok batunya berapi ya? Itu yang mati apa, guys? Tukang foto ya. Kasian banget, guys. Si tukang foto mati mengenaskan. Oke, langsung ya. Salah pencet, tekan F. Kita makan-makan dulu, guys. Our mini canteen here serves food that will give you a boost for the hunt. Oh, yang ini yang lebih bagus, guys. Apa makanannya? Ya, sama aja, guys. Ayam juga. Di mana-mana makan ayam. Cewek ini kayaknya cuma bisa masak ayam, guys. Tidak ada barang gratisan. Pelit sekali. Kita disuruh nyari Great Gyros tadi, guys. Cuma disuruh lihat doang, sight a Great Gyros. Wow, Rotten Fell ya. Rotten tuh membusuk, guys. Jadi ini tempat kayak bangkai-bangkai hewan-hewan membusuk gitu ya. Wah, ada yang mati wyvernnya. Wih, yup. Kiri atau kanan? Langsung ada jejak kaki, guys. Menuju kemana nih? Kita kanan dulu ya. Menuju jalan kebenaran, guys. Wih.
Wih, apa nih? Wah, ada cutscenes lagi. Apa ini? Apakah ini duri-duri yang waktu ngebunuh Barot itu ya? Muncul baru lagi monster baru nih. Waduh. Wah, gila monsternya begitu bentuknya, guys. Pasti keras ini. Kita lawan kah, guys? Kita lawan aja, guys. Dia udah datang sendiri. Dua kali mukul, kurang aja. Gak mempan ya. Astaga. Ini dua kali nih. Kok gak bisa ke arah mukanya guys? Nah, lo jatuh. Halo guys, cara kita bengeh. No. Dah. Bah. Hah? Kita nggak bisa mukul ekornya sih. Harus mukul kakinya. Hah? Nggak bisa juga. Really? Oh, gini guys. Apa kita rontokin dulu ya? Wah, dia ngamuk lagi. Waduh, ini gimana guys? Dipukul nggak mempan dong. Wih, jadi donat. Nah, oh, bagian ekornya. Tapi yang nggak ada durinya. Aduh, bagian kaki atas pahanya itu tuh gede banget. Pulang. Monster gasing-gasing. Ini gimana guys? Mau dipukul bagian mananya nggak ngerti. Waduh, gempa bumi. Gila bisa, udah balik arah dia. Duh, gak kena guys. Wah, pusing nih. Oh enggak ya. Kita pakai juga deh, nggak tahu gunanya apa nih. Kita pakai aja, siapa tahu menambah proteksi defense gitu guys. Wih, thank you. Kabur kan? Wah, tuh jadi bos. Wah, gila ini monsternya guys. Ngelawannya susah banget ya. Bagian tubuhnya tuh keras-keras semua loh. Kita kejar guys. Jangan kasih dia lolos ya. Oh, dekat. Iya, cuma datang ke sini doang. Aduh. Oh, gitu deh. Kalau kita loncat gitu bisa terbang nih. Oh, gitu. Lihat ini.
Gak bisa lagi. Coba lagi ya. Hancur tuh. Tulangnya hancur. Astaga. Oh, gitu ya. Combo yang bisa dilanjut, bener ya. Katanya ada yang komen ngajarin aku, guys. Terima kasih. Ternyata habis combo terakhir itu masih bisa dilanjut ke combo jumping flash, guys. Wah, tapi nggak kena, guys. Kita belum ahli ya memakai rotasinya. Tapi setidaknya kita paham nih. Wow, dia merontokkan semua duri-durinya. Astagfirullah. Kita mumet, guys. Wah, dia kabur dong. Rontok semua, guys. Material-materialnya ada di sini nih. Ambilin. After it recharges, you can use it again. Oh, katanya jubahnya itu ada waktu cooldownnya, guys, nge-recharge setelah dipakai. Mana tadi jubahnya? Udah hilang, guys. Wah, dia tidur, guys. Really? Kira-kira strategi kalau monster tidur tuh gimana ya? Yang paling bagus ya, guys. Waduh, ada jangkrik. Gak ada batu. Batu mana batu? Gak ada batu, guys. Aku mau ngelempar dia ke dinding. Ah, mau gak mau. Kita ambil batu dari badannya, guys. Dia capek, guys. Hah? Apa yang terjadi? Nah, lo nabrak sana. Nah, cakep. Kita pusing ekornya, guys. Wow, putus. Eh, dia jatuh, guys. Kesempatan nih kita menyempurnakan combo kita. Gimana sih cara ngarahinnya? Ih, dia tumbang lagi deh. Tuh, giliran kena monsternya mati. Wih, kita menang. Ini nge-recordnya malam-malam, biasanya jadi nggak bisa terlalu berisik. Kita ambil ininya, guys. Ekornya. Dagingnya keren banget ya, kayak daging di film-film anime, guys. Oh, ada tanda X itu di map. Apakah kita disuruh ke situ? Di map ada tanda X, guys. Apakah Great Gyros-nya di situ, guys? Naik ke atas sini kah? Tanda X ini apa maksudnya? Oh, isi dia hancur. Tidak ada apa-apa, guys.
Aneh sekali. Great Gyros di mana ya? Coba kita turun aja. Kita sampai ke dasarnya, guys. Bener nggak ini ke arah sini? Ini ada kunang-kunang nih. Mau ngayun kemana dia? Bisa ke sana nggak? Nggak bisa. Kirain bisa, guys. Langsung turun ke bawah. Oh, ini, guys. Ada jalan turun. Mana lagi jalan turun ke bawah? Kita turun aja terus, guys. Wih. Wih, apa nih, guys? This place is filled with that vapor stuff. Don't breathe it in or your health will drop. Jangan dihirup katanya, guys. Be careful not to touch it. Aduh. Gimana caranya ini? Tempatnya beracun, guys. Wih. Semakin ke sini semakin beracun, guys. Apakah Great Gyros ada di tempat seperti ini? Wih. Itu dia, guys. Kira-kira kita lawan nggak nih? Hey, partner. How about we head back to the research base and take a break? Waduh. Aku nggak berani, guys. Tempatnya kayak gini nih. Beracun-racun tapi bodo amat, guys. Kita mau belajar combo ya. Oh, dia nggak senyusain. Nah, kenapa arahnya ke situ? Kalau darah kita habis, tinggal kita ini aja, guys. Tinggal kita isi aja lagi ya pakai potion. Eh, kita di setrum. What the hell? Nggak nyampe, guys. Musuhnya terlalu jauh. Nggak kena. Astaga. Ini dia elemen petir ternyata ya. Lompatan nih, guys. Waduh, salah lagi dong kombonya. Gitu ya, tapi sayangnya yang flash keduanya itu nggak kena, ya. Jadi kombonya nggak sempurna. Mamam. Aduh, kita di smackdown. Astaga, nyata kita tumpul, guys. Darah kita ngurang. Really, diludahin. Astaga, tidak. Aduh, darah kita low, guys. Kucing. Nah. Bengek, guys. Great Gyros-nya bengek. Yah, dia kabur deh. Nggak bisa. Tidak bisa. Kemana Anda?
Jadi. Ya, kita nggak bisa ke atas sana, guys. Gimana caranya ke atas sana dong? Astaga. Gimana ini? Dia juga nggak bisa turun, kah? Waduh, aneh-aneh aja nih, guys. Gimana caranya nih? Lewat sini, kah? Dia pakai acara manjat-manjat segala, guys. Oh, ini nih. Kita ketemu dia di sini. Nah, loh. Ayo dong, sekali aja ya. Bumbunya sempurna gitu. Tidak jadi, guys. Susah. Kita belum ahli, guys. Eh, dia mati. Wih, kita ngalahin dua monster sekaligus hari ini. Nah, lo mampus. Sorry, guys, agak kasar. Kita ambil bahannya, habis itu kita balik ke base. Kira-kira story apa lagi yang menunggu kita di base? Oke, head back to the base. Research base. Tempatnya racun-racun gini ya? Apa ada armor yang bisa menangkal racun-racun gitu, guys? Wih, ada cutscene sih. Siapa tuh? Oh, ini yang nolongin kita waktu itu, guys. It's you too. Have we met? Sudahlah, kalian ditolong waktu itu. Dia nanya apa kita pernah bertemu. Wah. Nenek-nenek ngapain di sini, guys? Atau jangan-jangan dia masih muda karena menghirup racun ini jadi seperti itu ya? Teori konspirasi. Dia mungkin yang menyelamatkan kita. Terima kasih. Just glad you're still in one piece. Fifth Fleet, am I right? What are you doing out here? Apa yang kalian lakukan di sini? Actually. Wah. Diceritain. Langsung flashback, guys. Kelamaan mungkin ya. This is from Zora Magdaros. Sampelnya Zora Magdaros. I've spent years delving into this valley's secrets. And I'm starting to understand a thing or two. Aku mulai mengerti dua hal. Ini sekarang giliran kalian. Pelajari semua tentang tempat ini. Lain kali kita bertemu, kita bisa bertukar catatan. Good. See ya. Oh, dia meneliti tempat ini, guys. Sampai kurus kering begitu ya. Kasian kali, guys. Dia tugasnya di tempat kayak gini. Wih, naik HR, guys. HR 8 ya. Kemarin HR 7 kalau nggak salah. Paliko naik level 10. New optional quest, new cutscenes. Kira-kira Zora Magdaros itu ketangkapnya di mana, guys ya? Apakah dia akan berjalan terus sampai map-map baru ya? Mungkin dia akan berjalan sampai DLC Iceborne, guys. Tidak ada jejak Zora Magdaros, sangat mengecewakan. Aku menyarankanmu untuk menyelidiki lebih jauh.
Enak aja nyuruh-nyuruh, ikutlah. Oke guys, terima kasih sudah mengikuti videonya ya. Untuk kalian yang nonton dan belum subscribe, subscribe dulu guys, jangan lupa ya. Like videonya juga kalau kalian suka. Untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.